Apa kabar? Jumpa kembali dengan aku. Semoga Anda semua tetap sehat, selalu kuat, semangat mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi. Dan tentunya selalu mendapat keberuntungan di hari-hari yang Anda lewati, juga mendapatkan keajaiban yang nyata, berhasilnya cita-cita, harapan, dan impian. Semoga terwujud dengan tanpa susah payah, dengan mudah Anda mencapai apa-apa yang Anda idam-idamkan, apa-apa yang Anda inginkan. Nah, zodiak Aries, selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga aktivitas Anda semua lancar, tanpa hambatan. Dan semoga Anda berkumpul dengan orang-orang yang Anda cintai, orang-orang yang Anda kasihi dengan penuh kasih sayang, tentunya dengan penuh keharmonisan dan dalam keadaan sehat walafiat, selamat, sejahtera, sentosa, dan jangan lupa berbahagia ya, dan rezeki yang baru semoga terlimpah untuk Anda sekalian zodiak Aries. Nah, zodiak Aries, jangan terbawa terburu atau cenderung untuk berpikir negatif ketika menghadapi seseorang yang Anda cintai. Salam alien, salam kopi hitam. Tetap tenang, santai ya, santai. Sebelum terlanjur berantakan. Santai, tetap tenang. Jangan keburu-buru, apalagi ketika menghadapi orang yang Anda cintai. Jangan buruk sangka, itu ini. Yakinlah dia tuh sayang kepada Anda ya. Yakinlah dia tuh menyayangi Anda ya. Begitu saudaraku dari zodiak Aries. Jangan terlalu bertindak impulsif ya. Terlalu gegabah dalam mengambil keputusan, terlalu gegabah dalam menuduh misalkan. Apalagi pada orang yang Anda cintai, itu bisa-bisa nanti Anda retak ya cintanya. Jangan terlalu gegabah. Misalkan Anda menuduh, oh punya pacar lagi, jangan. Tenang. Ketenangan adalah awal kebahagiaan, itulah. Ketenangan adalah kehidupan, ketenangan adalah bagaikan lautan. Ketenangan adalah udara yang mengalir ya. Jadi ketika Anda penasaran dengan dia, kok dia selalu menolak cinta misalkan nih. Tenang, jangan dulu putus asa. Tenang ya. Mungkin dia sedang menilai, wajar kan kita juga suka begitu, menilai, pilih-pilih. Juga menghadapi orang, kok dia tidak nyatain aja ke aku nih. Dia tidak bilang cinta, tidak bilang sayang, tenang. Hubungan tetap berlanjut ya, hubungan tetap berlanjut, silaturahmi jangan putus. Sekali memutuskan silaturahmi itu akan sulit ya. Mencari musuh itu mudah, tapi mencari kawan, mencari yang sudah peduli pada kita itu sulit, sangat-sangat sulit ya. Begitu pula mencari kawan yang satu perjalanan, yang sepagodos ya, yang sejalan itu sulit. Tenangkan diri, misalkan di sini ada beban, di sana ada beban, pikiran kemana-mana, semerawut. Tenangkan diri. Dalam ketegasan hati ini tetap tenang. Karena ketenangan adalah awal kesuksesan. Percaya nggak? Ketenangan adalah awal kesuksesan. Itu yang mesti kita catat ya, mesti kita garis bawahi. Ketika kita terburu-buru, tenang itu bukan santai-santai. Tenang sambil terus berusaha, sambil terus berpikir, sambil terus berdoa, sambil terus pasrah. Begitu maksud saya. Sambil terus berupaya ya tentunya. Tenang bukan sembarang tenang, saudaraku. Tenang, tetap akal sehat jalan, hati sehat memancar. Dengan begitu perjalanan hidup akan mudah. Kita tidak akan mencari musuh. Beda yang cara berpikirnya itu kekanakan, itu bisa saja senangnya mencari musuh.
Tapi ketika kita berpikir dewasa, itu kita tidak menyukai yang namanya musuh. Maka jangan sampai putus tali persahabatan, jangan sampai putus tali pernikahan juga, jangan sampai ya, jangan sampai putus tali pernikahan, jangan sampai putus tali pendidikan, jangan sampai putus tali keilmuan. Dimanapun kita berada, jadilah kita tuh cahaya yang menerangi kegelapan. Nah begitu. Jadi mungkin dia tuh sedang menilai, ya atau sedang ada masalah ya. Jadi jangan putus asa. Ketika dia harus tidak melayani, harus tidak menjawab WA, harus tidak menelpon. Harus tidak nge-SMS. Bukan berarti dia tuh begitu begini. Tenang. Ngopi. Tapi dia tuh mungkin lagi ada masalah. Tapi dia tuh mungkin lagi mengurus sesuatu ya. Bukan mengenyampingkan Anda. Jangan buruk sangka. Wah, mengenyampingkan saya. Tidak. Tidak. Apalagi zodiak Aries, tidak ada yang mengenyampingkan. Ya begitulah namanya ya, perjalanan. Semuanya tuh ditempuh dengan perjalanan. Namanya kehidupan, perjalanan. Jadi tersistem kalau perjalanan itu gabungan dari unsur-unsur. Unsur duka, unsur suka, ya. Unsur api, unsur air, unsur udara, unsur tanah kan bergabung di situ. Nah, yang mana yang muncul itulah jadi profil kita, yang mana yang muncul. Kalau yang munculnya unsur api, dia akan aktif, agresif. Yang munculnya unsur air, dia akan mengalir. Dia akan tenang, mengalir, kecuali airnya deras. Kalau yang munculnya unsur udara, dia akan berhembus. Kalau yang munculnya unsur tanah, dia akan sabar. Begitu zodiak Aries. Oke, selamat, sehat selalu ya untuk zodiak Aries. Tetap semangat pagi yang indah, pagi yang cerah. Jangan murung. Kalau mungkin langit mendung, tetap kita hati tidak murung. Sehat selalu.